Jadi, ada pertanyaan sebelum melancarkan serangan? Pak, bagaimana cara mengisi saldo di akun MyAds? Anda bisa melakukan pembelian saldo akun dengan pembayaran via transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Pak, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk membuat iklan di akun MyAds? Segera setelah semua proses disetujui, iklan akan berjalan sesuai permintaan Anda. Prosesnya akan diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Dan bagaimana bila iklannya tidak terkirim? Apakah saldo MyAds-nya akan terpotong? Apabila ada iklan Anda yang tidak terkirim, maka nominal saldonya akan dikembalikan ke total saldo akun MyAds Anda. Dan dapat digunakan kembali untuk iklan berikutnya. Pak, apa saldo akun MyAds saya bisa diuangkan kembali? Saldo akun MyAds akan tetap berada dalam akun dan tidak dapat diuangkan kembali. Lalu penyesuaian apa saja yang dapat dilakukan untuk beriklan di MyAds, Pak? Anda dapat mengatur sendiri nama pengirim, konten iklan, dan jadwal pengiriman. Nah, kalau Anda pakai targeted atau LBA, Anda bisa menentukan profil pelanggan secara spesifik. Selain itu, dengan LBA, Anda dapat mengatur radius pengiriman iklan hingga maksimal 3.000 meter. Lalu Pak, apa saya bisa meminta rincian laporan pelanggan yang di-bless? Laporan yang disediakan di MyAds mencantumkan jumlah pesan yang sukses dan gagal dikirim beserta total penggunaan saldo yang terpakai. Baiklah para pejuang sekalian, mari kita lancarkan misi supaya kita semakin sukses dan kafe kita semakin ramai. Wow.